Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Nurul Fadilah dengan NPM 1810631050115 dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang. Kali ini saya akan memaparkan inovasi pendidikan yaitu berupa inovasi pembelajaran matematika untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah inovasi pendidikan tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Materi yang saya ambil yaitu materi pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Materi ini merupakan materi pada jenjang pendidikan SMA atau MA pada kelas 10 semester ganjil dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Ada 4 kompetensi inti yang digunakan, yaitu KI.1 untuk spiritual, KI.2 untuk sosial, KI.3 untuk pengetahuan, dan KI.4 untuk keterampilan. Ada 2 kompetensi dasar pada materi pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Yang pertama ada kompetensi dasar pengetahuan, yaitu berada pada poin 3.1. Kemudian ada kompetensi dasar keterampilan yang berada pada poin 4.1. Poin 3.1 yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian poin 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dalam bentuk satu variabel. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini memuat beberapa indikator yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Di antaranya yaitu peserta didik dapat menentukan syarat dan bentuk umum dari pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak dengan bentuk satu variabel. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan dengan nilai mutlak pada bentuk linear satu variabel. Yang ketiga, menyajikan model matematika dari pertidaksamaan dengan nilai mutlak dalam bentuk linear satu variabel. Dan yang keempat, menerapkan aturan dalam menyelesaikan permasalahan pada dunia nyata yang berkaitan dengan materi pertidaksamaan dengan nilai mutlak dalam bentuk linear satu variabel. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran saintifik. Kemudian model pembelajarannya adalah problem-based learning atau PBL, dan metode pembelajarannya berupa tanya-jawab, diskusi, dan presentasi. Berikutnya ada media dan bahan ajar. Media dan bahan ajar yang digunakan, yang pertama ada Google Meet atau Zoom Meeting yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada Google Classroom sebagai tempat untuk membagikan materi pembelajaran dan pengumpulan tugas peserta didik. Selanjutnya ada video pembelajaran yang berisikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Sumber yang digunakan adalah buku paket matematika untuk SMA atau MA kelas 10 semester ganjil, internet, dan LKPD. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini terdiri dari beberapa proses kegiatan yang dilakukan oleh guru dan juga peserta didik untuk mengawali kegiatan belajar dan mengajar. Di antaranya yang pertama, guru membagikan link Google Meet atau Zoom Meeting. Kemudian yang kedua, guru membuka kegiatan pembelajaran yaitu dengan mengucapkan salam, berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik, dan juga menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan selama proses kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik terkait materi prasyarat dari
pertidaksamaan dengan nilai mutlak, yaitu materi persamaan dengan nilai mutlak. Dan yang keempat, guru memberikan informasi mengenai materi yang akan dibahas beserta standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini terdiri dari beberapa tahap yang mengacu pada tahapan dalam model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Yang diantaranya, yang pertama, guru mengorientasikan siswa pada masalah dengan memberikan pendalaman materi dan mengarahkan siswa terhadap suatu permasalahan yang diberikan dengan menggunakan media pembelajaran berupa video. Berikut ini adalah video yang digunakan pada kegiatan pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dengan melakukan tanya-jawab mengenai pemahaman peserta didik terhadap video pembelajaran yang telah disajikan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu guru membimbing peserta didik untuk belajar yaitu dengan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD melalui Google Classroom mengenai permasalahan yang berhubungan dengan video pembelajaran pertidaksamaan dengan nilai mutlak yang sebelumnya telah disajikan. Berikut ini adalah LKPD yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. LKPD ini berkaitan dengan video pembelajaran yang sebelumnya telah disajikan. Melalui video pembelajaran tersebut, siswa dapat mengisi informasi-informasi yang mereka pahami pada LKPD. Dalam LKPD ini terdapat beberapa pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri berdasarkan permasalahan yang bersifat nyata atau permasalahan yang diambil dari masalah-masalah pada kehidupan sehari-hari yang terkait pada materi pertidaksamaan dengan nilai mutlak.
Lembar kerja peserta didik juga dilengkapi dengan contoh soal, dengan tujuan untuk menambah pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Selain contoh soal, dalam LKPD juga terdapat beberapa latihan soal yang dapat dikerjakan peserta didik sebagai bentuk penugasan. Yang keempat, guru mengembangkan cara bekerja peserta didik dengan mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan pada video pembelajaran dan menuliskannya dalam LKPD. Kemudian, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab untuk menanggapi hasil proses penyelesaian masalah yang disajikan oleh peserta didik. Kemudian, tahap terakhir untuk menutup kegiatan inti, guru beserta peserta didik melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang telah dilakukan dan membahas cara penyelesaian yang tepat. Dan yang terakhir untuk menutup rangkaian kegiatan pembelajaran adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdiri dari beberapa proses, diantaranya adalah yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, seperti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apakah ada yang kurang dimengerti atau apakah ada yang masih belum dipahami. Kemudian yang kedua, guru meminta peserta didik untuk menarik sebuah kesimpulan mengenai materi pertidaksamaan dengan nilai mutlak dalam bentuk satu variabel. Yang ketiga, guru memberikan soal kepada peserta didik sebagai bentuk latihan dan diakhiri dengan membaca doa bersama-sama. Selanjutnya yaitu penilaian. Proses penilaian ini dilihat dari tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap ini berupa sikap peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilihat dari ketepatan jawaban peserta didik pada LKPD serta tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dilihat dari ketepatan waktu pengumpulan LKPD serta tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.